Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo guys, apa kabar buat kalian semuanya, para penggemar dari artis cantik dan tampan? Siapa lagi ya guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Apa kabar juga buat kalian para penggemar dari sinetron Ikatan Cinta yang tayang setiap hari? Kali ini kembali lagi ya guys, bersama Bang Tonggos di sini yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini nih Bang Tonggos juga mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan terkece lainnya, apalagi kalau bukan seputaran sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan. Siapa lagi ya guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Makanya buat kalian yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya notifikasinya. Bertujuan ya guys supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan terkece lainnya, apalagi kalau bukan dari channelnya Bang Tonggos. Dimanapun kalian berada, Bang Tonggos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa basa-basi lagi ya, langsung saja kita putar videonya. Inilah berita selengkapnya dan selamat menyaksikan. Kehidupan pribadi Amanda Manopo seperti hobinya mengundang rasa penasaran. Artis Amanda Manopo selalu menyita perhatian publik. Segala gerak-gerik dan aksi Amanda Manopo tak pernah lepas dari sorotan publik, khususnya fans setianya. Apalagi saat Amanda Manopo bermain di sinetron Ikatan Cinta. Peran Andin yang dibawakan Amanda Manopo membuat karirnya melejit dan namanya semakin populer. Namun, siapa yang sangka kalau kehidupan Amanda Manopo di balik layar kaca selalu beri kejutan pada para fansnya. Baru-baru ini seperti yang terekam di salah satu akun Instagram fanbase Ikatan Cinta. Amanda Manopo mengunggah story Instagramnya dan diunggah ulang di akun tersebut pada tanggal 13 Desember tahun 2021 silam. Tampak dalam story tersebut, Amanda Manopo pamerkan koleksi legonya. Ya, aktris berumur 23 tahun itu ternyata sangat menyukai permainan bongkar pasang tersebut.